Dan sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan juga like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan buat teman-teman nih yang sudah subscribe to channel aku, makasih banget ya, karena aku di sini juga baru membangun channel YouTube ini. Jadi kita saling support ya teman-teman. Dan pastikan juga kamu ngeklik icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube aku ini, aku mau kasih tahu di sini aku membahas seputar public speaking, dunia MC dan juga seputar wedding. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih banyak tentang public speaking, dunia MC dan juga seputar wedding, teman-teman harus subscribe YouTube channel aku ini. Oke, di video kali ini agak berbeda karena di sini aku mungkin bukan pembahasan atau membahas antara public speaking, MC ataupun wedding. Jadi di sini sebenarnya aku mau sharing-sharing aja sih. Nah, di sini aku mau sharing sama teman-teman tentang mungkin tentang ketemu jodoh kali ya. Oke, langsung aja untuk ketemu jodoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. I'm Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. I'm Anita. Dan sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe to channel aku dan juga like, comment, dan share jika bermanfaat. Dan buat teman-teman nih yang sudah subscribe to channel aku, makasih banget ya, karena aku di sini juga baru membangun channel YouTube ini. Dan pastikan kamu ngeklik icon bell-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan juga nih buat teman-teman yang baru hadir, di sini aku mau membahas tentang seputar public speaking, dunia MC dan juga seputar wedding. Jadi, buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih banyak tentang public speaking, MC dan juga wedding, teman-teman harus subscribe YouTube channel aku. Oke guys, langsung aja. Di video kali ini mungkin agak berbeda karena di video ini aku bukan pembahasan, aku hanya ingin sharing. Nah, lebih tepatnya sih mungkin lebih seputar wedding ya, karena di sini aku mau sharing seputar pernikahan. Nah, buat teman-teman nih, aku mau ceritain sih sebenarnya, ceritain pengalaman aku juga gimana sih ketemu jodoh seperti apa. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang curhat sama aku juga, aku pengen sharing tentang inilah, tentang jodoh lah, atau galau tentang ketemu jodoh kayak gitu. Oke, nih di sini aku mau sharing pengalaman aku sendiri, khususnya karena aku juga sebenarnya masih banyak kurang ilmu seperti itulah, dan bukan orang yang sempurna, bukan orang baik yang seperti Rasul, atau mungkin masih banyak kekurangan aku dan mungkin masih banyak Allah menutupi aib-aib aku seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, untuk pengalaman aku mencari jodoh sebenarnya itu gimana ya? Jadi kalau kataku sih memang jodoh itu rahasia Allah ya. Kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa memastikan jodoh kita siapa. Walaupun misalkan kita nih udah pacaran atau kita sudah ta'arufan, atau mungkin kita punya teman dekat yang lama banget yang kira-kira sepertinya kita ngerasa dia kayaknya jodoh aku deh, oh dia kayaknya jodoh aku deh gitu. Dan itu belum tentu guys. Jadi kalau menurut aku sih ya, sebenarnya kita lebih tepatnya sih lebih kita yang penting introspeksi diri kita dan berusaha kita menjadi yang lebih baik gitu aja sih, karena memang jodoh itu sebenarnya cerminan diri kita. Walaupun memang nggak semua jodoh kita itu harus sama seperti kita, justru banyak perbedaannya. Nah, oke, aku di sini aku ceritain gimana ketemu suami aku, Cella. Nah, jadi kalau ketemu suami aku ini sebenarnya aku juga nggak ada pacaran ya, jadi dan memang nggak disangka-sangka juga sih aku ketemu suami aku ini nggak lama, jadi sekitar bulan April tahun 2017 gitu deh. Dan memang gimana ya, sebenarnya ceritanya juga agak complicated gitu, tapi mungkin di awal-awal sebelum aku ketemu sama suami aku ada beberapa pengalaman tentang kisah cinta yang complicated lah. Oke, lanjut aja. Nah, kalau ketemu suami itu kayak gimana sih? Jadi awalnya tuh aneh juga sih, gara-garanya sebenarnya itu aku punya salah satu temen gitu ya, temen lama. Nah, terus tadinya tuh temen lama aku tuh pengennya
ngejodohin. Jadi nanya ke aku, kebetulan aku di situ waktu itu masih punya teman dekat atau mungkin kekasih lah, Cella gitu, pokoknya mantan ya, lupakan mantan. Ya pokoknya punya mantan. Nah, terus dia mikirnya tuh aku masih dekat atau masih berhubungan sama mantan aku ini gitu. Jadi dia pengen ngomblangin sama teman aku gitu awalnya seperti itu. Terus aku sih sebenarnya nggak ada niatan apa-apa ya, karena di situ juga aku nggak ngerti tentang jodoh aku siapa. Nah, di situ aku langsung oke, udah aku pengen hubungin teman aku nih awalnya. Nah, aku pengen hubungin teman aku, dan tiba-tiba tuh ya mungkin dilalahnya dan mungkin emang kehendak Allah ya, dengan qadarullah juga, tiba-tiba pas aku hubungin teman aku tuh teman aku nggak bisa dihubungin. Dan akhirnya aku cuma nanya nih sama teman aku, emang mana Instagramnya gitu kan. Yaudah aku lihat Instagramnya, niatnya aku pengen nyuruh teman aku ini untuk follow Instagram yang mau dikenalin ini, yang suami aku ini ternyata. Nah, oke, lanjut ya. Jadi setelah itu akhirnya aku kan follow, nah tiba-tiba dia langsung call back nih, yang suami aku ini langsung call back aku gitu. Oke, kita nggak ada apa-apa karena di situ juga aku masih ada foto bersama mantan aku ya, jadi emang nggak ada apa-apa gitu, dan nggak ada obrolan sama sekali. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu ceritanya aku tiba-tiba tuh kayak udah tergerak gitu hati aku, kalau apa ya, tergerak hati aku tuh kalau aku tuh kayaknya begini-gini aja. Dan terus aku nih apa sih, harus gimana sih, dan tujuan hidup aku tuh apa sih. Akhirnya aku tuh di suatu saat itu aku berdoa, aku bener-bener apa sih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, lebih mendekatkan diri aja karena ada problem hidup aku yang membuat aku tuh dilema banget. Dah, setelah itu aku bener-bener langsung mutusin mantan aku ini dengan alasan memang kalau misalkan bukan, nggak ada alasan apa-apa. Jadi alasannya tuh kalau misalnya memang dia mau serius sama aku, oke, okay, kita nikah, aku bilang gitu kan. Oke, okay, kamu lamar aku, tapi kebetulan mantan aku ini memang dia belum siap gitu. Oke, okay, udah nggak apa-apa, yang penting kita maunya putus, kalaupun memang kita jodoh pasti Allah akan beri jalan gitu. Jadi aku tetap mutusin, dan oke, okay, dia terima putusan aku gitu. Terus aku juga bilang kalau seandainya memang ada yang melamar aku, kamu jangan marah karena itu kan semua jalan dari Allah gitu. Intinya gitu sih. Oke, okay. Tadinya dia sebenarnya agak marah juga kali ya, tapi ya udah, lama-lama dia mungkin bisa menerimanya. Nah, setelah itu tiba-tiba tuh pas aku berdoa tuh udah benar-benar minta istikharah sama Allah, ya Allah, jika memang aku yang terbaik dalam hidupku ketemu jodoh untuk menikah, maka berikanlah aku kelancaran atau dekatkanlah aku dengan jodoh yang terbaik menurut kamu gitu. Dan ada salah satu di surat Maryam juga aku baca gitu deh. Aku nanti aku kasih tahu ayatnya mungkin di bawah ini ya, untuk ayatnya surat Maryam. Nah, itu mungkin aku sebagai doa aku sendiri. Jadi di salah satu ayatnya tuh kayak Allahumma la tadharni fardan gitu. Jadi jangan biarkan aku hidup sendirian. Jadi aku pengen ada warisan untuk keturunan seperti itu gitu dalam doanya di surat Maryam. Nah, qadarullah, Allah benar-benar mengabulin doaku dalam waktu dekat karena aku benar-benar ikhtiar yang apa ya, yang begitu dalam mungkin ya. Jadi setelah aku mungkin lagi jomblo kayak gitu, aku benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, terus sering datang ke majelis-majelis taklim, terus ke tempat majelis ilmu, dan juga lebih kayak ibadahnya lebih ditingkatin, terus lebih kayak memperbaiki diri aja gitu ya. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba temanku tuh nanya lagi gitu WA, terus gimana kabarnya, terus dia nanya kepo gitu kan sama mantan aku gimana gitu. Ternyata aku udah putus ini. Dan qadarullah juga di situ tuh tiba-tiba aku juga ada perbincangan bahwa ya udah gitu, emang ini pengen. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tuh malah teman aku kenalin yang aku pengen jodohin sama teman aku ke aku gitu. Terus aku bilang ya udah gitu, tapi ya kalau misalnya mau kenal ya kenal aja kan, kita nggak tahu ya, dalam perkenalan itu nggak harus jadi pacar, jadi suami kita atau jadi jodoh gitu, maksudnya bakal jadi atau enggak kan kita nggak tahu, walau-alam. Jadi aku ya cuman ya ini aja sih, positive thinking, dan nggak pernah pikir-pikiran yang bagaimana-gimana. Jadi cuman ya udah, dia main ke rumah gitu. Terus aku bilang kalau misalnya mau ketemu
cuman nggak mau di mall atau nggak mau di ini, nggak mau di kayak di kafe gitu. Kalau misalnya emang dia mau main, main aja ke rumah gitu. Akhirnya temanku ini main sama dia itu maksudnya suami aku. Nah suami aku, nah, oke okay, di situ akhirnya dia main ke rumahku dan tiba-tiba suami aku tuh Nadia ini ceritanya suami aku ini dia kayak falling in love CCL, jadi malu. Jadi dia falling in love sama aku di saat aku pas di rumah. Awalnya sebenarnya dia kaget gitu, maksudnya dia kayak pas agak takut ya pas dia pengen kenal sama aku karena mungkin ngeliat di Instagram aku beberapa foto aku yang agak-agak glamor karena memang sebenarnya foto-foto Instagram aku ini lebih kayak buat jatuhnya promosi ya, karena kan aku bidangnya entertainment, aku pernah bergerak di bidang modeling dan juga dunia MC, pastinya foto-fotonya mungkin agak kelihatan lebih wah gimana sih kalau entertainment. Nah padahal sebenarnya diri aku ya kayak gini yang apa adanya dan mungkin lebih sederhana, simple kayak gitu. Nah dia ketemu di rumahku tuh dengan aku apa adanya dan mungkin gak dandan kayak gitu kan. Jadi justru malah suami aku malah lebih suka yang kayak gitu gitu. Terus falling in love lah sama aku dan tiba-tiba malamnya tuh ada WA nih, WhatsApp dari suami aku ini. Dan sampai menjelang sebulan, jadi jatuhnya tuh dari April pas ketemu. Nah selama April jujur aja aku gak pernah ketemu sama suami aku, jadi dia gak pernah ngajak ngedate untuk jalan gitu, enggak. Jadi kita hanya by phone, WhatsApp ataupun video, enggak, video call juga enggak sih, enggak, kayaknya cuma by phone, WhatsApp kayak gitu-gitu aja. Nah terus setelah itu, nah suami aku ini akhirnya mengatakan untuk serius, meminta serius sama aku. Nah pas mau serius sama aku ini, aku bilang ya deh kita istihoroh gitu. Nah pas istihoroh, alhamdulillahnya gitu ya, aku sama suami tuh tiba-tiba kita sama-sama yakin gitu kalau kita tuh yakin gitu dua-duanya. Nah aku akhirnya kita sama-sama mengutarakan aku sama-sama yakin ya udah kita lanjut gitu untuk seriusin ini gitu. Nah akhirnya dia memberanikan diri juga langsung ke rumah aku sendiri, minta izin sama kakakku karena aku udah nggak ada ayah ya, ada almarhum ayahku, dan minta izin sama mama, jadi minta izin mama dan kakak aku yang tertua gitu. Nah oke okay, lanjut langsung ke suami aku tuh ngelamar aku di situ, celah ya pokoknya gitu. Nah jelang dari bulan, jadi minta izinnya tuh tanggal 21 Mei, aku ingat banget 21 Mei 2017. Nah setelah 21 Mei 2017 akhirnya keluarganya dia main ke rumah untuk silaturahmi. Terus 2 minggu setelah itunya keluargaku yang main ke rumahnya untuk silaturahim juga. Nah selanjutnya dia menetapkan untuk lamarannya di ulang tahun aku gitu. Jadi jelang dari mulai bulan Mei sampai bulan Juni, jadi lamaran tuh bulan Juni, akhir Juni. Nah setelah akhir Juni kita persiapan untuk preparing pernikahan itu cuman 3 bulanan lah. Jadi bulan September tuh aku resmi menikah, alhamdulillah tanggal 24 September 2017. Jadi untuk pengalaman jodoh aku itu mungkin ya buat teman-teman yang sekiranya sekarang lagi galau atau lagi merasa bertanya-tanya siapa sih jodohku. Kalau buat aku sih, buat teman-teman ini kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu gimana sih galau-galau banget. Dan aku saranin juga buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi dekat sama lawan jenis atau lagi sama pasangan kita sekarang ini yang mungkin bukan, dalam kutip bukan suami ya, ya jangan terlalu cinta. Intinya kita hanya pasrahkan kepada Sang Khalik atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena jodoh itu rahasia Tuhan, jodoh itu rahasia Allah. Jadi memang kita semuanya pasrahkan, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga jangan lupa kita lebih memperbaiki diri kita. Oke, itu aja, aku doakan juga buat teman-teman
yang belum dapat jodohnya segera yang terbaik, dan yang sudah dapat jodohnya, jodohnya panjang langgeng sampai akhir hayat dan sampai jannahnya Allah. Amin. Itu aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.